Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini pemasangan AC hanya setengah PK dengan ukuran ruangan hanya 5x5 ya kalau nggak salah. 5x5. Untuk pemakaian AC setengah PK itu udah terlalu dingin ya untuk satu ruangan. Nah, kebetulan si pemilik rumah memiliki dua kamar. Pada saat ini kan cuaca sedang panas-panasnya, jadi siang terasa panas, malam pun sangat panas sekali. Hanya dengan kipas angin tidak cukup untuk bikin ruangan itu menjadi adem. Jadi waktu itu saya sarankan untuk membagi dua. Nah, caranya bagaimana? Kebetulan kamarnya pun ada jarak, ada space. Jadi kebanyakan kan ada yang separo-separo ya, separo di sebelah sini, separo di sebelah kamarnya. Nah, berhubung kamarnya itu ada jaraknya, jadi saya sarankan di sini ya, Anda perhatikan. Nah, di sini ini menggunakan exhaust. Nah, jika Anda ingat konten saya waktu servis exhaust yang mati total, ini exhaustnya. Ini fuse-nya saya langsung tanpa fuse, istilahnya ya, tanpa fuse langsung saya sambung, dan juga sudah saya ganti dengan bearing. Dan ini exhaust ini menyala hampir dua kali seharian lah ibaratnya, 24 jam. Nah, istilahnya 24 jam hampir non-stop tanpa ada kendala. Yang penting sudah kita ganti dengan bearing, artinya putaran lancar dan tidak membuat si exhaust ini mati. Nah, untuk sistem kerjanya, jadi hasil atau udara yang dikeluarkan oleh udara dingin yang dikeluarkan oleh AC ya, jika sudah terkumpul di ruangan ini akan tersedot secara otomatis exhaust. Ini saya lubangin ya, waktu itu pembuatannya saya lubangin. Ini mengarah ke kamar yang satunya lagi dengan ada jarak sekitar 2 meteran. Oke, kita coba cek ya untuk kamarnya. Ini masih kadang menyala, ini non stop ya. Padahal ini sudah siang. Nah, sekarang kita coba lihat di kamar sebelah ya. Ya, lihat ya untuk jaraknya sendiri. Nah, ini dia. Nah, ini paralon tembusannya. Lihat. Untuk jaraknya lumayan ya, ke kamar yang sebelahnya lagi. Nah, di sini pun tidak begitu panas. Nah, disinilah si AC tadi keluar. Ini kencang juga anginnya. Ini jadi hawa sedot tadi dari exhaust tadi ya. Karena apa? Karena jika tidak menggunakan AC pendingin, hanya menggunakan kipas ini, tidak akan. Ini kamar tidak bisa terpakai karena pada siang hari matahari akan berada tepat di sana ya, pada sore hari sampai dengan malam ya, sampai dengan sore, artinya panasnya akan menyengat ke sini dan ruangan ini akan sangat panas sekali. Untuk exhaustnya sendiri ini sangat kencang sekali anginnya karena sudah saya ganti bearing waktu itu ya, ini udah berapa bulan ya. Ya, intinya ini sangat kencang ya hembusan anginnya. Ini bisa terdengar suara anginnya ya. Sangat kencang sekali. Jadi, tanpa kita membobok tembok yang lebar-lebar ataupun kita memasang AC lagi kan membutuhkan biaya yang mahal ya. Ini sangat praktis sekali. Oke, semoga bisa menginspirasi buat Anda yang mempunyai dua kamar. Jadi biayanya lebih terjangkau ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.